بسم الله الرحمن الرحيم. Apabila ulil amri banyak kebijakan yang merugikan umat Islam, bagaimana? Ya sabar. Nabi ketika menyebutkan nanti ada penguasa-penguasa ulil amri yang menyalahi syariat Islam, Nabi suruh apa? Sabar, sabar dan sabar. Makanya kalau kita lihat pertumpahan darah dari zaman dahulu sampai sekarang, karena mereka tidak sabar kepada siapa? Kepada ulil amri, tidak sabar. Awalnya demo, kemudian memberontak. Akhirnya apa? Pertumpahan darah yang tidak pernah terhenti. Sampai sekarang. Disuruh sabar. Suruh sabar.